kombinasi purple and synthetic leather. Ini dia Specs Accelerator Speedcraft Elite. Speedcraft ini bisa dibilang memang cukup dinanti-nanti, terutama buat lo para Specsman. Gimana enggak, untuk grade elite-nya sendiri ini sepatu yang memang cukup menarik lah. Nah, untuk grade ataupun tier-nya sendiri itu ada 3 ya. Yang paling bawah itu adalah grade core, terus di mid grade-nya ada pro, dan yang tertingginya itu adalah elite ini. Nah, sekarang kita langsung kenalan aja dari colorway-nya. Sebenarnya sepatu ini itu punya 2 colorway. Yang pertama adalah warna purple Cactus Vault Pink yang ada di depan gua, dan juga warna Black Tango Red. Nah, untuk warna purple-nya sendiri ini itu didominasi dengan ungu, terus juga ada sentuhan warna pink dan juga hijau untuk detailing-nya. Dan ini menjadikan sepatu Speedcraft ini cukup menyala di lapangan. Dan untuk di bagian desainnya sendiri di sini masih dengan logo Specs-nya, dan ini logo Specs-nya itu seakan-akan logo yang memang lagi dibawa lari. Jadi kelihatan cepat, dan memang ini adalah masuk dalam silonya si Accelerator ya. Sebenarnya kalau di tema yang dibawa dari sepatu ini itu adalah retro futuristik, jadi kombinasi antara retro dan juga futuristik. Untuk di bagian retronya itu ada di depannya menurut gue ya, terus di area lateralnya atau sampingnya itu dia lebih futuristik. Dan untuk bagian belakangnya di sini ada tulisan Speedcraft, dan ini adalah generasi baru juga ya untuk tipe sepatu speednya si Specs. Untuk bagian tangnya sendiri dia polosan aja, cuma mainin pewarnaan dari si talinya, dan untuk kombinasi warna hijaunya itu terletak di bagian lining di sini. Dan untuk bagian dalemannya juga warnanya hijau. Insole-nya sendiri dia desainnya cukup standar aja menurut gua. Ada tulisan Speedcraft dengan logo Specs, dan warnanya itu cenderung hitam, didominasi dengan warna hitam. Terus bagian belakangnya ini menurut gua pribadi cuma pemanis aja. Bagian area mungkin semacam heel tip juga kali ya, atau pull tip. Jadi untuk pegangan ketika kaki lo itu masuk, jadi lebih enak lagi. Dan kalau kita lihat dari segi desainnya, antara grade core, terus pro dan juga elite, gue merasa nggak begitu beda jauh. Jadi ya ini adalah tampilan dari si Speedcraft Elite-nya. Nah, untuk di bagian upper-nya sendiri, si Elite ini itu dibekali dengan kombinasi material synthetic leather dan juga mesh serta TPU di bagian quarter-nya. Nah, untuk synthetic leather-nya sendiri itu ada di bagian frame sini ya. Nah, gue sendiri sebenarnya itu cukup bingung dengan upper dari si sepatu ini, karena bisa dibilang ini juga menyerupai kulit ya. Makanya untuk konten Instagram kemarin, gue ketika pakai sepatu ini, gue kira itu awalnya adalah leather. Tapi ternyata Specs di websitenya itu mencantumkan bahwa sepatu ini itu menggunakan synthetic leather. Dan untuk di bagian sampingnya sendiri, untuk mengejar bobotnya agar tetap ringan, itu sepatu ini bisa dibilang memang cukup transparan, terutama di area sampingnya. Menggunakan bahan mesh dan juga TPU untuk struktur di bagian sampingnya, menurut gue ini adalah kombinasi yang cukup nyaman. Di area bagian tangnya itu dia menggunakan seamless tang, jadi tangnya ini cukup mulus, dan ini dia itu bagian atasnya memang terpisah, tapi setengahnya itu dia rapet ya dengan bagian uppernya. Jadi untuk bagian tangnya menurut gue ini jadi bikin feel-nya itu nggak kemana-mana, tetap stay gitu. Untuk bagian belakangnya di sini ada extra paddingnya, jadi menurut gue ini juga akan menambah sisi kenyamanan dari area belakang. Dan ini juga menurut gue sekaligus memberikan lockdown dari extra paddingnya ini. Dan untuk di grade elite memang cukup terasa sih, karena memang dia bisa dibilang benar-benar yang setebel ini. Untuk bagian belakang strukturnya tetap kokoh, dan bagian insole-nya dia juga cukup nyaman. Area bagian sampingnya dalemannya ini juga asik.
Dan untuk si sepatu Speedcraft Elite ini, secara umum gue suka dengan feel yang ditawarkan ya. Memang si Speedcraft ini terbilang masih cukup ramping, tapi menurut gue pribadi dengan beberapa kali pemakaian akan jauh lebih bisa menyesuaikan dengan bentuk kaki lo. Dari sisi outsole sendiri, si Speedcraft Elite ini itu ditunjang dengan sole plate dari khasnya Lightspeed, yaitu ExoSpeed. Nah, konfigurasinya sendiri menggunakan Vertex 3.0 yang menggunakan stud anak panah sebagai tumpuannya. Di sini totalnya itu belakang ada 4 dan di bagian depan ada 7. Jadi keseluruhannya ada 11 stud. Untuk bagian tengahnya juga cukup kuat dan aman. Daya pegasnya juga maksimal. Untuk lu bawa akselerasi, ini adalah sepatu yang cocok banget. Bobotnya juga cuma 215 gram di size 41. Masih cukup aman untuk lu bawa kebut-kebutan. Dan untuk bagian outsole, desainnya juga menurut gue menarik. Dia kayak transparan gitu dengan warna pink, dan juga untuk studnya itu warna hijau. Dan untuk bagian outsole-nya menurut gue sih nggak ada masalah ya. Dia juga masih cukup nyaman dan ini lebar, tapi memang kalau bagian samping ataupun tengahnya itu dia terbilang cukup ramping ya. Dan untuk bagian belakangnya sendiri aman, gue nggak ada masalah sama sekali untuk bagian outsole-nya. Dan mungkin hanya ada di bagian upper-nya yang nggak selentur itu ya. Jadi memang adaptasinya untuk sepatu ini itu menurut gue harus lebih banyak lagi, terutama buat lo yang punya tipe kaki lebar. Nah, untuk harganya sendiri, sepatu Elite ini itu dibanderol dengan harga Rp679.800 dari retailnya di Rp849.800. Artinya, harga Speedcraft Elite ini sama dengan Lightspeed 4 yang juga Elite. Jadi lo punya opsi lain selain Lightspeed, biar gak bosen gitu ya. Nah, untuk link pembelinya udah ada di deskripsi, lo bisa mampir via marketplace kita, ada di Shopee dan juga Tokopedia, atau barangkali lu mau konsultasi terlebih dahulu juga boleh banget, langsung aja hubungi admin WhatsApp Sporty ID. Semua linknya udah ada di deskripsi. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang akselerator Speedcraft Elite ini. Barangkali lu punya pendapat lain tentang sepatu ini, langsung kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Keep Blood Sport sang juara.